Mabar Bicara Podcast, bicara tentang mabar. Bupati temui kami di Matahari. Kerjakan Bapak Bupati yang terhormat. Mohon datangi dengan senang. Mohon datangi Mas Aksi. Jadi kami tidak tahu AC, jadi saya mabuk. Tidak bisa masuk ruangan Bapak. Jadi temui kami di ruangan terbuka. Karena ini ruangan terbuka ini adalah tempat bagi seluruh lapisan sosial masyarakat berada. Jadi ada masyarakat yang tidak terlalu tahan dengan AC-nya Bapak. Jadi ada yang batuk kering, ada yang mungkin ada yang kena DBD, atau mungkin ada yang corona di sini tidak bisa masuk ke AC. Jadi Pak Bupati mohon temui kami di Matahari ini. Karena waktu Bapak kampanye, Bapak temui masyarakat di sana. Jadi saat Anda ke Bapak menjabat, Bapak harus temui masyarakat di Matahari. Kalau Bapak tidak datang, kami punya angkatan lain terhadap saudara. Kalau Bapak tidak datang temui kami, kami tidak akan datang ke situ. Dan kami anggap Bupati bersembunyi di balik AC. 10 miliar di mana? Bagi kami AC itu adalah pemilik kapitalis. Dan bagi kami petani, teriknya matahari adalah oksigen. Jadi kalau Bupati merasa bahwa Bupati dipilih oleh petani, udara terbuka, silakan datang ke sini. Jangan suruh masyarakat datang ke AC. AC itu adalah tempat Bapak bekerja. Dan tanah ini adalah tempat kami untuk mencari nafkah. Jadi kita sama-sama di bawah matahari. Kami banyak orang di sini. Kami minta Bupati untuk keluar dari ruangan AC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera memeriksa tempat ini.
Makassar. Masih ke kelas kesoto. Kalau kami bertemu pakai di bidang, maka kita akan menemukan solusi satu persepsi yang bersama untuk bagaimana solusi terkait ini. Artinya bahwa ketika beliau datang ke sini, maka kami memahami seperti apa pemikiran Pak Edi terkait persoalan ini. Artinya bahwa teman-teman terkait kota, ya terkait kota semuanya di luar pagar kita. Nah, mereka sekarang sudah oke. Nah, ketika Pak Edi duduk di dalam, mereka juga tidak dengar. Mereka mau apa itu? Terkait kota semua keliling ini. Keliling semua terkait kota untuk mengetahui seperti apa kebijakan Pak Edi. Tidak ada sepudi. Kami juga tidak mengevaluasi miliar yang dipotong itu, tetapi persepsi yang sama, pemahaman yang sama, seperti apa kebijakan itu. Tentu bahwa edaran yang dikeluarkan tidak boleh kelihatan itu benar, tetapi seperti apa hubungannya, lanjutkan seperti apa, jangan menggantung persoalan ini kita bisa. Mungkin itu perintah yang penting. Halo Pak Edi, kita mau kembali lagi ya Pak Edi? Tuan-tuan, Edi! Edi, keluar ke atas itu, Edi. Jangan begitu keluar. Ya, kami sudah mau turun di sini. Kami, kalian itu yang pilih orangnya. Turun ke Edi. Edi. Kira-kira, jangan menghina kami di sini. Jangan menghina masyarakat. Jangan menghina masyarakat. Maka dia ditutup. Mereka di luar, keluar. Ketua apa? Ngatur, 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 ngatur.
saya, Pak Edi Rombong, enggak semua. Kami juga menghargai Pak Edi sebagai bupati. Karena kalian punya tuntutan supaya teman-teman rekam serius saja omong apa, rakyat terbaik omong apa, Pak Bupati omong apa, semua rekam. Karena kontrak yang dibuat itu benar, bukan kontrak yang ada. Walaupun kontrak tidak dicoba tetap, tapi juga tenaga kita yang ada 150. Mari kita berdoa sama-sama. Tapi kita harus berdoa sama-sama. Pastikan dia tetap live ya. Saya mau tanya apa kapasitas Bapak? Mana kami juga punya tulis negara tulis Bapak. Harusnya Bapak datang ke temui kami. Ketika ditanya apa negara tulis yang akan kami punya tulis. Bye.